Alat dan bahan yang diperlukan untuk pengujian massa gelatinasi yaitu water bath yang berisi air, tabung reaksi yang berisi perekat, stick sebagai penyangga bisa teman-teman kreasikan terbuat dari bambu ataupun dari kayu, serta stopwatch. Setelah water bath menunjukkan suhu yang diinginkan, masukkan tabung reaksi berisi perekat ke dalam water bath menggunakan stick. Teman-teman bisa mengatur tinggi tabung reaksi menggunakan stick dan minimal 2 cm tabung berada di dalam air yang direndam. Jangan lupa untuk menyalakan stopwatch saat mulai melakukan perebusan atau perendaman tabung reaksi di dalam water bath. Dan berikut adalah contoh proses massa gelatinasi menggunakan perekat berbahan kopal. Video ini merupakan contoh dari proses massa gelatinasi, di mana perekat yang digunakan belum tergelatin atau belum membentuk gel, karena saat dimiringkan, perekat masih cair. Catat waktu ketika perekat sudah tidak mengalir ketika tabung reaksi dimiringkan.